Selamat datang di Noel, Bayu, and Mom. Ini guys, saya ini jadi kecanduan penasaran dengan mikrofon wireless guys. Karena apa yang kemarin juga beli mikrofon tapi bukan wireless. Wireless guys, nah ini unboxing wireless. Mikrofon mic clip on wireless UHF. Nah, ini biasanya untuk ngevlog, guys. Tadaa. Wow. Jadi, ini saya langsung buka, guys ya. Saya gunting, ya. Gunting ya. Memang dia terproteksi kalau kadang-kadang kan dikirim melalui itu ya pengirim ya, kadang hujan gitu. Ini proteksinya bagus ya, karena di dalamnya ada electrical, jadi ini saya kira setuju banget ini pengirimannya bagus, diprotek dengan double plastik. Ini guys, nah ini. Saya beli ini katanya minta penting bagi pembeli mohon di unboxing saat paket diterima. Nah, lihat ya. Ini ada keterangannya gitu. Nah, itu. Ini alamatnya. Nah, itu guys. Ini jelas. Dari toko Borus Tour guys. Nah, ini. Ini apakah fungsinya sesuai dengan deskripsinya, guys? Kita coba lagi, guys. Kita buka lagi. Ini tokonya bagus banget dalam mengepak. Wow. Ternyata dia punya case, guys. Jadi ada koper kecil buat penyimpanan alat-alatnya guys. Nih, ini keren banget guys. Saya kira keren banget nih. Jadi kita nggak perlu repot untuk membawa dimanapun. Dia ada dalam satu kantong. Nah. Ini entah mereknya atau apa ya. Mau pikir mereknya guys ya. Sorus ya. Nah ini guys, kita buka cus. Nah, wow, ini ada kantong transparan nih guys. Biasanya buat nyimpan USB. Kita buka guys. Nah ini ada plastiknya lagi. Berarti ada terprotek plastik pelindung itu satu, dua, tiga, empat. It's very good, man. Tokonya kalau boleh ngasih jempol empat, guys. Jempol empat itu sopan enggak ya? Sopan jempol dua udah cukup ya, guys. Enggak sopan ya, jempol dua aja dah. Rupanya ini produknya, ini ada buku manualnya, guys. Belakangnya tulisan kanji dan beberapa aturan ininya, fungsinya. Nah, kita mendapatkan apa dari pembelian ini guys? Nah ini ada dapat ini ya. Ini receiver-nya ya guys, dan ini kita inspeksi manualnya dulu guys ya, untuk speknya nanti ya. Nah ini saya kira ini receiver-nya guys, UHF tulisannya Cina, tulisan kanji guys, dan ini ada tulisan Sorus di sini, ini tulisannya warranty valid.
Oh, ini ada warantinya kalau selama dalam penerimaan barang tidak berfungsi, kita bisa komplain ke penjual. Tetapi harus di video bikinnya, gitu kan. Nah, ini ada tombol on off, ini ada port USB-nya. Berarti ngecasnya dia ada di sini. Nah, ini pasti punya baterai yang ada di sini, guys. Karena dari USB. Nah, nanti kita baca deskripsinya. Terus kita dapatkan ini, guys. Ada kabel dan satu colokan. Terus ini strip 2, ya. Kabel USB. Kita buka, guys, ya. Karena ini pengecekan secara visual. Nah, ini ada colokan TRS, ya. Kalau stripnya 3 berarti TRRS. Gitu, guys. Nah, ini, guys. Ini port ngecas. Terus ini ada dua cabang, guys. Berarti ini ada dua pengecasan. Yang satu receiver, yang satu transmitter. Nah, ini plastik yang ketiga, isinya apa itu, guys? Ini transmitternya ini, guys. Ada clipnya, oke, punya clip. Terus mic-nya ini, kita buka aja mic-nya, guys, ya. Mic-nya, ini beda seperti mic-mic yang lain, ya. Tipenya sama, tapi agak beda. Dia dari metal. Metalnya pasti aluminium, guys. Nah, itu, guys. Ini jelas untuk apa namanya, supaya tidak, kalau ada hembusan napas atau kipas angin itu, dia tersaring, terfilter melalui ini, busa ini, guys. Nah, ini juga sama, ada tombol on off-nya dan charger USB-nya ini, guys. Nah, ada clip-nya. Nah, clip ini bisa fungsinya kita kalau dicantolin di sini ikat pinggang, ini tarik ke sini, ini dikerah atau dijaket gitu, guys. Nah, secara visual ini saya kira bagus ya ini, ya. Terus ini kabelnya juga oke punya. Oke punya, guys. Clipnya juga ini dari material besi. Oke juga, guys, menurut saya. Yang kabelnya ini juga sama, oke. Jadi menurut saya ini bagus. Nah, ternyata hanya 3, guys. Oke. Ya, kan ini perlu di ini enggak, guys, ya? Ya enggak apa-apalah ini kan suatu ini, ya. Tapi menurut saya bagus. Ini suatu apa ya, produk yang jangkauannya itu dia membikin dan memprotek supaya dia enggak bakalan rusak gitu. Dia tersimpan rapi gitu kan. Nah, ketika kalau pergi keluar-luar, guys, masukkan semua ke dalam, simpan. Jadi enggak kocar-kacir gitu bahasa ini. Guys, itu, guys. Nah, nih dari keterangan dari penjualnya nih, guys. Ini kan disebut mikrofon mic clip on wireless, guys. Jadi sistemnya pakai UHF. UHF itu apa? Nah, di sini itu UHF adalah kepanjangan dari frekuensi ultra tinggi. Ultra high frekuensi, artinya frekuensi ultra tinggi. Disingkat UHF. Nah, ini merupakan gelombang elektromagnetik dengan frekuensi antara 300 MHz sampai dengan 3 GHz. 3 GHz berarti kali 1000, guys. Jadi 3 GHz
jadiin head kali 1000 jadi 3000 MHz, 3000 Hz. Oh, gede juga ya. Nah, dalam keterangannya ini bisa merekam video dalam jangkauan 15 sampai 30 meter tanpa terhalang oleh gedung ataupun tembok. Nah, terus dia bilang di sini ada baterai lithium poly built-in-nya. Bisa digunakan dalam jangka waktu 6 jam. 6 jam itu begini, guys. 6 jam. Oh, suatu anu ya. Recommended juga kalau 6 jam ya. Kadang kalau kita membuat vlog, membuat video di luar itu paling enggak minimal 1 jam udah sangat panjang. Artinya ini sangat bagus banget sekali kalau untuk membuat video di luar. Kalau memang benar 6 jam gitu ya, guys. Nah, apa yang dapat saya dapat dari paketan beli ini ya, guys? Ini satu pieces, satu piece take transmitter with clip on. Nah, ini yang dimaksud ini, guys. Tadi yang saya sebutkan tadi. Ini saya baca menurut deskripsi dari penjualnya. Kemudian satu piece RX receiver port 3x5 TRRS. Nah, ini guys. Ini receivernya, guys. Dari ini TRRS-nya ada 3. Ini juga ada baterainya karena dua-duanya ini dicas gitu. Kemudian yang ketiga, kabel micro USB tadi. Nah, ini kabelnya jatuh, guys. Ini. Terus yang keempat adalah konverter TRS ke TRRS. Nah, ini maksudnya ini, guys. Dari TRRS ke TRS gitu, guys. Nah, itu, guys. Nah, kalau secara visual sih oke semua, guys. Nah, kita akan lihat cara fungsi kerjanya. Sesuai deskripsinya itu gambarannya itu jaraknya yang bisa dipakai untuk wireless sekitar 15 sampai 30 kilo. Nah, apakah itu berfungsi OLED dengan baik, guys? Kita akan coba lagi di video setelah ini, guys. Guys, jadi ini sudah transmitternya sudah saya pasang mic keyboardnya sini. Terus kita tekan tombol on off-nya sampai dia ada nyala biru, guys. Nah, ini setelah pengiriman paket itu ternyata dia masih ada tersimpan baterainya, guys. Jadi bisa langsung digunakan. Nah, ini nggak tahu maksimalnya berapa dia, guys. Nah, kita on-in di sini, terus kita simpan kalau pengen dijepit di mana, guys, diikat pinggang juga boleh, di supaya nggak jatuh di tas boleh gitu kan. Nah, kita ada tombol plus minusnya, guys. Kita tekan plus saya sampai mentok, guys. Nah, dan transmitternya kita pakai seperti ini, guys. Nah, tadi setelah dicoba ternyata dia ada sambungan ke sininya. Gitu, guys. Nah, kalau sudah
sebelumnya kita lakukan adalah download aplikasi Open Camera sesuai petunjuk dari produknya. Kita buka Open Camera, guys. Jadi kayak gini, guys. Ini udah terhubung dengan Open Camera, guys. Nanti saya akan melakukan membuat video di luar area, guys, yang tanpa penghalang dari tembok ataupun dari gedung bangunan. Jadi saya akan melangkah. Satu langkah saya itu setelah diukur sekitar 70 cm. Jadi nggak terlalu panjang. Tiap orang beda-beda langkahnya, ya guys, ya. Nah, berarti kalau 10 langkah 7 meter. Nah, kalau 15 langkah berarti baru 10 meter. Kurang lebihnya gitu, guys. Nanti saya menghitung berapa langkah saya. 15 meter, 10, terus 15 langkah, 10 meter, 15 langkah lagi, 20 meter, sampai 15 langkah lagi ke 30 meter. Apakah berfungsi, guys? Nah, gitu, guys. Kita langsung ke lapangan, guys, TKP. Okay, guys. Thank you. Oke, guys, kita langsung di TKP, guys. Kita mau mereview jarak daripada mikrofon mic clip-on. Tadi udah dicoba yang pertama, tapi gagal, guys, saat menggunakan ini. Jadi ini nggak digunakan, jadi langsung di receiver UHF. Oke, guys, kita mulai start hitung dari posisi 0. Ini 1 meter dari kamera, guys. 1 meter dari kamera, terus satu langkah saya itu 70 cm. Berarti kalau sampai 10 meter, berarti langkah saya 15 langkah. Guys, kita mulai dari 1 meter. Dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4. Nah, ini kurang lebih 10 meter, guys. Apakah suaranya jernih? Atau suaranya kurang keras? Karena posisi clip-on ada di bawah leher. Nah, kita akan lanjut ke ini, guys. 10 meter dari kamera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ini jaraknya 20 meter, guys. Ini posisi kondisi jam 12 sampai jam 1 siang, terang banget. Ini suara saya nggak begitu terlalu kencang, khawatir ada yang tidur, guys. Ini setengah volume, ya, guys. Ini saya tambah lagi, guys. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Nah, ini 30 meter, guys. 30 meter dari jarak kamera. Apakah masih berfungsi? Nah, kita akan lanjut lagi ke langkah berikutnya, guys. Hilangnya dia sampai 30 meter ke atas atau 30 meter kurang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, itu 7 meter. Berarti 37 meter. Nah, gitu, guys, kita tambahin ke ini lagi, ya. 1, 2, 3, 4, 5.
Ini adalah 40 meter dari kamera. Apa masih berfungsi? Mikrofon UHF-nya. Nah, nanti tahunya setelah kita melihat hasil dari videonya. Nah, satu. Ya, dari sini guys. Terakhir dari sini ya. 30. Ya, maju lagi. Terus ke depan, balik lagi ke kamera. Sampai balik ke posisi start. Nah, pada saat ini 15 meter. 12 meter guys, dari kamera. Fungsinya kan dari UHF. Ultra High Frequency. Nah, ini kan nggak boleh tertutup dengan gedung. Maka saya akan lewat. Uji coba melewati satu tembok guys. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ini belokan tertutup dengan tembok. Oke, kita kembali lagi guys. Apakah fungsinya UHF? Wah, betul tertutup dengan tembok akan terganggu komunikasinya. Kita lihat nanti guys. 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, nah itu guys. Jadi kesimpulannya, ada perbedaan penggunaan ini. Jadi saya juga kurang tahu nih fungsinya sebagai apa guys. Nanti kita cari tahu lebih lanjut guys. Karena uji coba pertama pakai menggunakan ini suaranya kecil. Nah, tanpa ini apakah suaranya kecil guys? Kita akan melihat hasil dari rekaman ini ke video berikutnya guys. Thank you. Oke guys, kesimpulan akhirnya guys setelah saya melihat dari hasil rekaman yang terakhir guys, itu jarak deskripsinya 15-30 ternyata terlampaui guys. Mungkin juga situasi atau cuaca mempengaruhi guys. Ini agak mendung cerah guys. Ternyata juga setelah melakukan uji coba tadi guys, 30 meter menurut deskripsinya, saya coba langkah berikutnya 40 meter, ternyata masih bisa tertangkap suaranya suaranya masih sama, nyata, tidak suara halus. Nah, 40 meter artinya itu posisi berdiri saya, ternyata di seberang saya itu kan jalannya ada motor lewat di seberang arah depan, itu sekitar 4 meter ya, lebar dari jalan, berarti 45 masih oke. Kemungkinan 50 meter masih bisa terjangkau. Nah, di situ guys, artinya apa? Mikrofon Miclip One ini guys, untuk buat sistem wireless ini saya akan recommended buat Anda yang juga membuat video-video vlog atau video-video buat keluarga, acara keluarga, ngeprank juga bisa di luar sana tuh guys. Ini sangat recommended sekali. Saya setuju sekali. Ini kalau posisinya di luar lingkungan, maksudnya di luar rumah gitu guys. Tapi kalau di dalam rumah ya bisa juga pakai wireless, bisa juga pakai kabel gitu, tergantung dari posisi ininya, charger dari baterainya. Nah, ini karena chargernya juga saya setuju sangat sekali, recommended sekali, karena chargernya itu lithium, batas maksimum 6 jam, jadi saya pakai hampir sekitar 1 jam, ternyata it's okay.
gitu kan. Nah cukup, artinya cukup untuk video bikin lapangan di luar lapangan. Oke guys, terima kasih sekali. Saya merekomendasikan mic ini untuk Anda sekalian, mungkin yang sedang mencari-cari clip murah meriah, sangat cocok buat Anda. Ini harganya sekitar kurang lebih 100.000 kilo guys. 100 kilo, artinya 100.000 guys. Oke guys, terima kasih. Saya titip menjaga kesehatan, berdoa kepada kalian semuanya, tetap jaga protokol kesehatan, pakai masker, sering cuci pakai sabun, Indonesia tetap sehat. Oke guys, thank you. See you.